Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto teringat akan sebuah pesan yang dulu pernah ia sampaikan kepada anak buahnya saat mendapat pertanyaan dari jurnalis senior Najwa Shihab. Prabowo mendapat pertanyaan kapan terakhir kali dirinya menangis. Dikutip Tribun Wow, pertanyaan ini diajukan pada segmen terakhir acara Mata Najwa, Kamis, 29 Juni 2023. Prabowo awalnya menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang gampang menangis dan terharu. Ia lalu mencontohkan ketika melihat suatu hal yang membanggakan dirinya menangis, begitu pula ketika teringat akan anak buahnya yang gugur. Prabowo lalu teringat akan pesan yang pernah ia sampaikan kepada anak buahnya yakni sebagai berikut. "Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang," kata Prabowo. "Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah," ungkapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!